بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini semua manusia pasti ingin hidupnya selalu dalam kecukupan uang ataupun rezeki yang lainnya, sebab rezeki yang tercukupi dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun tidak semua orang merasakan kehidupan yang berkecukupan seperti yang ia inginkan. Bahkan banyak orang yang merasa hidupnya dalam kesusahan, keterpurukan. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, ada sebuah ijazah ilmu paling ampuh dan juga manjur. Dengan ijazah ini, kita bisa terhindar dari kemiskinan dan juga kesusahan dalam hidup ini. Dan pastinya segala hajat dan segala impian, juga rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Sebelum melanjutkan video ini, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya, dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan ijazah ini, jangan lupa tulis bawabiltuk serta semua hajat Anda, semua impian Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Insya Allah kita aminkan bersama. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, berikut ijazah agar semua hajat dan semua impian cepat terkabul. Yang pertama, laksanakan sholat hajat di waktu sepertiga malam. Sesudah itu, baca istighfar sebanyak 101 kali. Kemudian, membaca sholawat Nabi sebanyak 101 kali. Kemudian membaca qala rabbi ufirli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, dibaca sebanyak 11 kali. Kemudian ditutup dengan berdoa rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang haru turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkau pemberi rezeki yang paling utama. Lakukan amalan ini dengan istiqomah. InsyaAllah segala hajat Anda, segala impian Anda, baik Anda yang mempunyai hutang tak kunjung lunas, InsyaAllah segera diakhiri, segera diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.